dan keluarganya semua ada di kota Mekah kerana disebabkan ia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keimanan yang kokoh, keyakinan yang betul-betul hebat, hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya yang tidak ada perbandingannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sanggup meninggalkan segala-galanya hanya kerana Allah. Tak ada perjanji-janji apa nanti dekat Madinah kau akan dapat hal sebagainya, tak ada. Tapi kerana mereka yakin yang memberikan mereka rezeki itu adalah Allah, sungguh luar biasa. Mereka berangkat dengan kekosongan, berangkat ke Madinah. Di sana tidak ada saudara, tidak ada kenalan, tidak ada tanah. Mereka sanggup tinggalkan ladang-ladang kurma mereka. Mereka sanggup tinggalkan rumah-rumah besar mereka. Orang-orang muhajirin. Sungguh hebat. Bapak Ibu, justru itu ada yang datang daripada Mekah untuk berangkat ke Madinah disebabkan Allah wa Rasul. Disebabkan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Itu Rasulullah sabda dalam hadis yang cukup popular. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Bapak Ibu, setiap sesuatu yang kita lakukan tergantung kepada niat kita. Dan dia akan diberikan apa oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita niatkan kerana kita datang di sini ingin mengambil karamahnya Masjid Imam Barat dengan keberkatannya almarhum Ustaz Abdullah Ahmad Al-Jubri, mantap. Sungguh luar biasa. Kalau kita datang sini kerana ingin mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diaminkan oleh tadi, mamai. Ini sekarang yang tinggal orang-orang Ansar. Orang-orang muhajirin di sini berat aja. Ya kan? Orang Ansar duduk dan diam. Tuhan yang dirahmati Allah, maka Allah kabulkan doa. Yang kan berapa ramai yang berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita dengan insyaAllah. Jadi, orang-orang muhajirin dengan penuh keyakinan berangkat. Tinggalkan segala-galanya. Sebatang kara, sehelai pinggang, berangkat sampai ke Madinah. Waktu itu masih lagi bernama Yathrib. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada tanah, tidak ada bisnis, tidak ada Osman. Termasuk orang yang paling kaya. Di Mekah, punya ladang, orang bangsawan. Sanggup tinggalkan segala-galanya demi Allah dan demi Rasul. Kita belum sanggup kan? Karena Allah. Ustaz, Allah juga, Rasul juga. Tapi dari siang pagi, Ustaz, sampai malam pun saya belum makan. Coba Ibu. Bayangkan orang-orang yang beriman dengan Rasulullah SAW ketika di Mekah, ketika dikepung semua jalan masuk menuju ke Mekah, tidak ada perjanjian apa-apa. Orang-orang Kufar Quraisy menyatakan bahwa blokori ada penjahat, tidak boleh ada jual beli dengan orang-orang Islam, biarkan mereka kelaparan, tidak ada ikatan perkahwinan dan sebagainya, macam-macam. Jadi orang Islam berada dalam kesulitan. Bapak Ibu, kelaparan yang cukup luar biasa, tapi sanggup masih disebabkan oleh Nabi Muhammad SAW. Disebabkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, itu tadi. Kita belum sampai ke tahap itu. Jadi itu Ustaz Abdullah menyatakan, kalau kita ini tak boleh jadi seperti orang-orang muhajirin, paling tidak jadilah seperti orang Ansar. Seperti apa orang-orang Ansar itu? Masya Allah, orang Ansar itu orang yang berada di Madinah. Orang yang berumah tautin, bermukim di Madinah. Sungguh luar biasa. Mereka sambut orang-orang muhajirin, sahabat-sahabat Rasulullah SAW daripada kota Mekah. Dengan bukan saja dengan mengalirkan tangan, dengan dada yang terbuka, menyambut persaudaraan, tidak. Mereka tidak hulurkan tangan begitu saja, salam perkenalan. Dipersilakan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum, tidak. Tapi Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Ketika mereka sudah tidak ada rumah, tak tahu nak tidur dekat mana,
Masjid yang baru direnah ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah ketika itu di perkampungan Quba. Itu pun kecil. Masjid Nabawi belum ada. Nak tidur di mana? Madinah kotanya sejuk. Di Mekah panas. Kalau musim sejuk betul. Kalau musim panas, panas betul. Sungguh luar biasa. Orang-orang Ansar datang kepada Rasulullah SAW. Padahal ini orang baru kenal. Yang penting dia datang dari Mekah bersama dengan Rasul. Islam, Islam. Ya Rasulullah, kami tidak kenal mereka. Tapi ya Rasul, aku ada dua rumah. Satu adalah untuk mereka. Satu aku tinggal. Bapak Ibu, ayo. Kata Rasulullah Abdillah, kalau tak jadi, tak dapat jadi seperti orang-orang muhajirin. Paling tidak boleh jadi seperti orang Ansar. Kalau ada dua kereta, satu kasihkan orang. Ayo. Tuan. Kalau ada dua rumah, satu kasihkan orang. Sungguh luar biasa. Artinya apa dia? Orang-orang Ansar dermawan. Orang-orang Ansar hatinya terbuka, menerima. Kita kalau di samping kita orang belum kenal, kita belum kenal orang itu, kita agak kurang selesa. Betul? Kalau ada orang yang datang ke rumah kita, kita tidak kenal, dia datang dari jauh, kita mulai curiga. Ini orang sebenarnya dari mana? Dia nak apa? Gitu, bla 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 bla, sebagainya. Kita nak kasih air? Tidak. Tanya ni macam nak periksa. Dari mana, kenapa sampai ke sini, apa dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di situ, orang-orang Ansar jiwanya terbuka. Ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan sahabat yang paling hitam, paling lega, paling berminyak, pekat, melekat. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Tapi jiwanya bersinar dengan keimanan kepada Allah. Allahu Ahad. Tak ada lain dalam hatinya kecuali Allah dan Rasul. Ketika dia datang kepada Rasulullah, ya Rasul, semua sahabat-sahabat tidak ada rumah. Tinggal aku ya Rasul, oleh kerana aku ini bekas hamba. Aku ini hitam. Aku bodoh ya Rasulullah. Berminyak gelap. Ya Rasul, tak adakah siapa yang mau jadi saudaraku ya Rasulullah? Rasulullah langsung mengumumkan. Wahai orang-orang Ansar, siapa yang mau mempersaudarakan Bilal bin Rabah? Walaupun kulitnya hitam, walaupun dia itu bekas hamba saya, tapi memiliki jiwa yang cukup murni. Hatinya sungguh luar biasa, bersinar dengan cahaya. Cahaya keimanan dan cahaya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka datang Abdul Rahman bin Auf. Ya Rasulullah, aku ingin menjadi saudara. Lalu Rasulullah bilang, buktikan ya Abdul Rahman. Ya Rasul, aku punya ladang, aku punya rumah. Wahai Bilal, engkau adalah saudaraku di sini. Pilih ladang mana yang kau inginkan. Pilih rumah mana yang kau inginkan. Ambil. Bapak Ibu, kita garuk kepala. Tadi macam, boleh jadi orang Ansar? Boleh jadi orang Muhajirin? Tak boleh. Nak jadi orang Ansar? Lebih parah. Sebab ada rahmat Allah. Paling tidaklah, kita belajar sedikit. Jadilah orang yang penuh dengan dermawan. Ternyata, Abdul Rahman bin Auf semakin kaya. Sayyidina Uthman semakin kaya, semakin hebat ketika dia lepaskan semua harta yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala menuju kembali kepada Allah, begitu Allah gulirkan kembali. Rahmat Allah wasi'ah. Sungguh luas. Maka jangan takut ketika kita ingin melakukan kebaikan. Ada kata pepatah, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Betul. Kita kena jeli kata pepatah itu. Buat baik tanpa batas. Buat jahat jangan sekali. Tanpa ada batas, tanpa ada penghujung. Kalau buat baik, buat betul-betul. Dia tersiksa, biarkan. Karena inna Allaha ma'a as-sabirin. Dan awal ayatnya wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah menyatakan kepada kita, mohon bantuan kepada Allah dengan apa? Dengan salat. Semula Allah dengan doa, minta bantuan dengan apa? Lagi, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta bantuan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Dan ustaz doa, saya nak minta apa? Udu'uni asyik berlaku. Da'a. Aizmana al-nida. Sabar.
enggan Allah. Itu sudah dijadikan saya untuk mengungkapkan ikhlas bismillah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ungkapkan dengan nama Tuhanmu. Luahkan, keluarkan dengan nama Tuhanmu. Sebutkan dengan nama Tuhanmu. Laungkan dengan nama Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Menyeru Allah An-Nida, itu doa. Astajib lakum. Jadi kalau Bapak Ibu undang saya, maka saya datang dalam undangan itu, akhirnya saya kabulkan doa. Panggil Allah, kemudian nak minta bantuan dengan Allah, salah. Sabar, belajar sabar. Allah teruskan ayat itu, inna Allah nasabir. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Artinya orang yang sabar, ditindas macam mana sekalipun nikmat dikeluarkan ya Allah, aku keluarkan atas jalanmu ya Allah, maka Allah akan menggantikan. Bagaimana yang saya sebutkan tadi awal? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah yang tunjukkan jalan kalau seandainya kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jadi dapat kalau kita tidak dapat menggadaikan segala-galanya, sanggup meninggalkan segala-galanya kerana Allah dan Rasul, bagaimana orang-orang muhajirin meninggalkan segala ketenangannya, paling tidak jadi seperti orang-orang Ansar, dermawan, berlapang hati menerima persaudaraan. InsyaAllah, semoga kita terus dipupukkan nilai-nilai sepertinya sifat-sifat sahabat-sahabat Ansar insyaAllah dalam jiwa kita. Yang punya hati yang terbuka, lapang dada, sering mengulurkan tangan kepada mereka yang ingin minta bantuan insyaAllah. Amin. Bapak Ibu, di malam doa yang makbul, jadi minta Ustaz Zaid dan teman-temannya dari Madinah Mustafa untuk melantunkan selawat. InsyaAllah, kita penuhkan sedikit ini sebelum kita pulang dengan selawat dulu. Ya Allah.